Om Swastiastu. Namun Satkerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Wow, halo student, welcome to T2 Teaching Tutorial with me, Miss Purnama. We are going to talk about passive voice. But before we continue, I would like to tell you again about sentence. As you know, sentence has two kinds. There are verbal sentence and nominal sentence. So, verbal sentence, it has two kinds of sentence. The first one is active voice atau active sentence, kalimat aktif. And the second one is passive voice atau kalimat pasif. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke how to construct the passive sentence. Jadi, sebelum kalian belajar bagaimana caranya untuk menyusun kalimat yang berupa kalimat pasif, kalian harus tahu dulu pattern dari kalimat pasif itu sendiri. Jadi, kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya itu melakukan pekerjaan. Sedangkan kalimat pasif, subjeknya yang dikenai pekerjaan. Jadi, kalian bisa lihat dari patternnya itu sendiri. Posisinya itu ada perbedaan antara kalimat aktif dengan kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu biasanya ada subjek, baru predikat, baru objek. Nah, sedangkan kalimat pasif posisinya berupa, yang di depan adalah objek, baru diikuti dengan to be. To be atau kata kerja bantu ini menyesuaikan dengan objek dan juga tenses yang digunakan, baru diikuti dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Kemudian ditambahkan by. Nah, by ini arti bahasa Indonesia-nya adalah oleh. Jadi, oleh ini maksudnya untuk menegaskan bahwa sesuatu yang dilakukan di sini dikerjakan oleh siapa. Karena setelah by ini harus diikuti oleh subject. Seperti itu. Well, today, so let me begin with the first tenses, simple present tense. A ini saya simbolkan dari aktif, sedangkan P-nya itu pasif. Budi write a letter. Jadi Budi di sini dia sebagai subjek. Write ini dia sebagai predikat dalam bentuk verb 1. Kemudian a letter di sini sebagai objek. Oke. Next, untuk merubahnya ke dalam kalimat pasif, jadi objeknya kalian letakkan di depan, ditambahkan to be. Jadi to be yang digunakan itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah mengikuti dari objek ini dan juga tenses yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan verb 3, jadi bentuk ketiga dari kata write. Bentuk ketiganya adalah return. Seperti itu. Ya, baru ditambahkan dengan by. Kenapa harus isi by? Karena tadi ada subjeknya dan subjeknya itu sudah jelas. Kalau subjeknya tidak begitu jelas, itu kalian tidak bisa untuk tidak menambahkan by di sini. Now, how about simple past? I will be the same, but ya cuma bedanya itu adalah di kata kerja yang digunakan. Budi wrote a letter. Sama ya seperti tadi, hanya saja di sini kata kerja bentuk kedua yang digunakan. Jadi Budi tetap sebagai subjek dan letternya tetap sebagai objek. Oke, sekarang untuk kalimat pasif, we would change the object to be the subject. Jadi a letter, objeknya kita pindah ke depan. Nah, di sini to be yang digunakan adalah was. Kenapa was? Karena kita sedang membicarakan tentang simple past. Di sini objeknya adalah a letter, jadi jumlahnya 1. Kalau dia jumlahnya 1, otomatis to be yang digunakan adalah was. Kemudian diikuti dengan bentuk ketiga, sama ya, written by Budi. Oke, okay, now we will talk about simple future. So as you can see here, the pattern or of active sentence, ini ya, jadi kita langsung ke kalimatnya. Budi as subject,
will. Nah, untuk menandai dia kalimat super future, pasti harus ada will di sini. Oke, kemudian diikuti dengan top one. Oke, seperti itu. Nah, untuk membuatnya ke dalam kalimat pasif, how to change into passive voice or passive sentence. Jadi objeknya kita kembali ke sisi depan ya, a letter. Kemudian untuk to be-nya, nah untuk simple future, to be-nya itu adalah will be. Jadi kita tulis will be di sini. Apapun subjek atau objek yang ada di sini, saya ulang ya, apapun objek yang ada di sini, dia to be-nya akan tetap jadi will be. Kemudian diikuti dengan top 3, written by Woody sebagai subjeknya. Well, then that's the explanation about passive voice. Now, let's try the exercises. Ta-da! So, please change into passive. Well, for who can answer these exercises, so please leave your comments below. Well, students, that's all our lesson today.